Asalnya dia orang setuju, ada MOU, MOA macam-macam nak layan aku, nak bagi buat cawangan, nak bagi buat pejabat macam-macam lah. Belakang dia bantai aku, dia baling macam-macam. Eh, aku nak bawa agama ni ke mana lah? Jam. Kalau masa tu seksyen 27 salam dah ada, kita je panggil Nabi. Tak apalah Rasul, datang sini je lah. Duk pandu ikom ni ramai orang. Budak-budak kilang apa semua ramai akan ikut. Tapi kita pun tak wujud masa itu. Tak boleh nak mengira dia datang. Apa sebab? Regenerate dia punya semangat. Kita kalau down dalam bekerja, jumpalah dengan orang yang pernah kerja macam kita, tapi zaman yang berbeza. Kita akan semangat. Tuan-tuan kerja berceramah, kadang kita rasa tertekan, ceramah sana, ceramah sini, kita rasa penat. Jumpa dengan orang dulu-dulu yang ceramah, kamera tak ada, apa pun tak ada. Macam mana dengar dia ceramah kampung asli, pergi ke pedalaman, dengar dia, kita jadi semangat balik. Tuan-tuan jadi nazir masjid, AJK masjid, bendahari masjid, jaga masjid. Pening kepala, sakit kepala jaga masjid ni. Orang tahu nak komplain, kita buat penat-penat, program matu, bersih, wangi. Yang dia pandang, tandas je. Tandas itulah yang dikomplain siang malam. Yang kita atur program siang malam ni tak campur. Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya Online Majlis Ilmu. Hadirin hadirat sekalian, Isra' wal Mi'raj adalah salah satu daripada kisah luar biasa yang Allah rakamkan di dalam Al-Quran. Para ulama pada satu sisi lain masih lagi berselisih, berbeza pendapat bila ianya berlaku. Kata Imam At-Tabari, peristiwa Isra' ini berlaku sejurus Nabi dilantik menjadi Rasul. Lantik terus pergi Isra'. Kata Imam An-Nawawi pula, Nabi ini Isra' Mi'raj berlaku 5 tahun selepas pelantikan baginda Nabi sebagai Rasul. Banyaklah pendapatnya. Nabi kata Al-Mansufuri, ianya berlaku pada tahun ke-10 kenabian. Berdasarkan pendapat majoriti ulama', bukan sekadar dari segi tarikh ataupun harinya, bulannya pun masih dipersisihkan. Kata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, kurang lebih ada 10 pendapat para ulama' berapa hari bulan ianya berlaku. Ada yang berpendapat ianya berlaku pada bulan Ramadan, ada yang kata bulan Syawal, ada yang kata Rabi'ul Awal, Rabi'ul Akhir dan seterusnya. Tetapi seperti kata Al-Mansufuri, sepakat ulama' 27 Rejab. Maka kita peganglah, ianya berlaku pada 27 Rejab, tahun yang ke-10 Nabi menjadi Rasul. Berselisih pendapat ulama' ini kita tak campur. Kita orang awam, tak apalah bila lahir, bila berlaku, itu bukan masalah kita. Sebab yang penting, Isra' wal Mi'raj ini peristiwa yang direkodkan dalam Quran. Maka bila peristiwa itu direkodkan dalam Quran, tak dapat kita menolaknya. Cerita Isra' itu Allah rekodkan dalam surah Al-Isra' ayat pertama. Cerita Mi'raj, naiknya Nabi ke Hadratul Qudus, bertemu dengan Allah SWT, itu direkodkan secara eksplisit di dalam surah An-Najmi ayat 13-18. Maka, dan tambahan pula kita melihat hadis-hadis, 16 orang sahabat Nabi meriwayatkan hadis ini secara mutawatir. Cerita-cerita tentang Isra' Mi'raj, ada riwayat Anas bin Malik, Abu Zar Al-Ghifari, Ibnu Umar, Ibn Mas'ud, Ali, Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Maka cerita Isra' wal Mi'raj, no doubt about it. Tak ada orang boleh pertikaikan. Cuma bila berlaku, itu bukan masalah kita. Bukan masalah kita. Ianya pernah berlaku. Cuma bagi kita yang berpegang kepada ahli sunnah wal jamaah, kita percaya dan yakin bahawa Nabi naik Isra' wal Mi'raj itu roh dan juga jasad. Dua sekali. Saya percaya ada di kalangan tuan-tuan mungkin pernah mendengar ada asatizah yang berceramah Nabi naik Isra' Mi'raj itu mimpi saja. Mungkin ada yang kata Nabi naik itu dengan roh saja, jasadnya masih di Mekah. Kita meraihkan pendapat ini, tetapi itu lebih kepada pendapat mazhab Mu'tazilah. Mu'tazilah berpendapat Mi'raj Nabi hanya dengan roh saja. Tapi bagi kita negeri Selangor, pegang pada ahli sunnah wal jamaah, Nabi naik dengan roh dan juga jasad. Tuan-tuan sekalian, saya tidak nak membahaskan secara akademik sangat tentang Isra' wal Mi'raj ini. Cuma Isra' Mi'raj ini kita bahagikan kepada 3 fasa. Pertama, sebelum Isra' Mi'raj. Yang kedua, semasa Isra' Mi'raj. Yang ketiga, selepas Isra' Mi'raj. Dalam pertemuan malam ini, saya hanya nak membahaskan tentang apakah
rangkaian peristiwa yang berlaku sebelum Isra'ul Mi'raj. Adapun semasa Isra' Mi'raj, Nabi naik ni, Iprit datang pergi kerja Nabi, Nabi naik, itu ustaz lain nanti akan datang ceramah. Begitu juga apa yang berlaku pasca cerita Isra' Mi'raj, Nabi dapat perintah semayang, semayang begini, begini, itu juga ustaz lain akan terangkan. Malam ni giliran saya hanya menerangkan apakah rantaian peristiwa yang berlaku sebelum Nabi di Isra' Mi'rajkan. Hadirin hadirat sekalian, sebelum Nabi diangkat untuk jalan dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj, baginda Nabi SAW sedang melalui satu fasa dalam kehidupan baginda yang digelarkan sebagai Amul Khuzn ataupun Year of Sadness, Year of Sorrow, Tahun Kesedihan. Rupanya baginda Nabi SAW sebagai seorang manusia, dia juga ada perasaan. Yang ini saya ingat kontroversi juga di kalangan para ulama, para agamawan membincangkan sesuai ke kita panggil Nabi ni orang biasa. Ya, Nabi tetap orang biasa. Dia sendiri mengakui innama ana basyarun. Sesungguh-sungguhnya saya hanyalah manusia biasa, cuma saya diberikan wahyu. Tetapi Nabi ni dia manusia biasa tapi bukan biasa-biasa. Itu pegangan kita. Dia manusia biasa tapi bukan biasa-biasa. Dia ni limited edition, tak ada dah, itu seorang je yang Tuhan buat custom made, tak ada dah yang lain. Walaupun dia speknya sama macam spek manusia lain, tapi dia special punya, special edition. Tapi dari segi biologi kemanusiaan, Nabi sama. Nabi tidur, Nabi berkahwin, Nabi juga beranak pinak, Nabi juga ada perasaan. Nabi sedih, Nabi marah, Nabi gembira, Nabi bergurau, dia juga ada perasaan manusia biasa. Dan cerita tahun kesedihan ini jelas menunjukkan bahawa Nabi juga sampai satu peringkat, dia sampai satu tahap mentally down. Dia sampai juga peringkat kehidupan sebagai manusia, dia down betul. Sebab itu tahun ini kata ulama berlaku tahun 619, 10 tahun selepas Nabi menjadi Rasul. Dia berada pada satu tahap yang sangat kritikal dari sudut kerjayanya. Kenapakah Nabi begitu sedih pada tahun tersebut? Pertama sekali, Nabi agak sedih kerana pada tahun tersebut Nabi melalui satu fasa dipanggil Fataral Wahyu. Apakah makna Fataral Wahyu? Wahyu terputus. Wahyu putus. Berapa lama wahyu terputus? Kata Al-Buti, wahyu terputus 6 bulan. Mungkin tuan-tuan heran, wahyu putus pun sedih ya? Tuan-tuan, Nabi dengan wahyu sama macam kita dengan grup WhatsApp lah. Soalnya begitu. Tuan-tuan bayangkan grup WhatsApp tuan-tuan tak menyala pada pagi sampai maghrib ni. Tak ada satu grup pun hijau. Apa sahaja tak menyala? Itu baru sehari. Bayangkan 6 bulan. Cek balik. Nak kata aku admin remove? Tidak juga. Nak kata aku left group? Tidak juga. Rosak pula telefon ni. Susah hati. Itu baru WhatsApp group. Nabi ni wahyu. Dan bukan seminggu dua, 6 bulan. Begitu lama sekali. Sampaikan Nabi dalam satu hadis Bukhari, dia menyatakan, aku begitu stres, khuznan ghadha minhu miraran kal kal yataradda min ruusi shawahikil jibal. Aku begitu duka cita sekali, kata Nabi, aku rasa macam nak panjat saja bukit, biar mati jelah atas bukit. Begitu. Biar mati atas bukit tak apalah. Stres. Nabi tak dikunjungi wahyu selama 6 bulan. Apa sebab? Ini lain tahun lah, suruh ustaz lain banyak pula kan, tak sampai Isra Mi'raj kita malam ni kan. Adalah sebab-sebabnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi dirundung kesedihan kerana pada tahun itu juga Nabi menghadapi dua kematian manusia yang sangat berpengaruh dalam kehidupan baginda. Pertama sekali adalah Abu Talib. Kenapakah Abu Talib ini begitu Nabi tangisi pemergian dia? Abu Talib ini dia meninggal bulan Rejab, tahun ke-10 kenabian. Nabi sedih Abu Talib meninggal, dua sebab. Pertama sekali Nabi galat sebab Abu Talib tak sempat mengucap. Itu Nabi sedih. Nabi bukan sedih dia mati itu mati saja mati, tidak. Nabi paling galat sebab Abu Talib tak sempat mengucap. Abu Talib ni Nabi sayang luar biasa sebab Abu Talib layan Nabi macam anak sendiri. Kita semua tahu sejarah baginda Nabi. Nabi bapa meninggal dalam perut.
masa dia belum tak kenal mak bapak dia. Dia lahir-lahir saja, mak dia Aminah hantar dia duduk dekat kampung. Zaman dulu tradisi orang-orang Arab dapat baby hantar duduk kampung. Saya ingat budaya itu kena ada di kalangan kita, elok. Duduk di bandar ni bukannya elok sangat, udaranya apa semua ya, banyak pengaruh-pengaruh. Hantar duduk kampung. Kalau boleh kampung hak tak ada wifi, biar dia menggelitik begini, tak main internet, biar lantak, duduk kampung. Dulu cara orang tua-tua hantar duduk kampung supaya nafas udara, pergaulan, petua-petua dengan orang tua. Jadi Nabi dihantar duduk dengan Halimatus Sa'diyah berapa tahun? 2+2. 2 tahun pertama Nabi duduk menyusu dengan Halimah. Kemudian berlaku cerita pembelahan dada di kampung dia. Halimah takut, ialah takutkan sindiket mana nak curi organ ke apa, takut juga dia. Jadi dia pulang balik Nabi kepada Aminah. Kata, saya tak boleh jagalah, tak ada jaminan keselamatan. Ni banyak orang ni datang masuk kampung, kerat-kerat badan, saya tak berani juga. Jadi bila dah dapat jaminan keselamatan, hantar balik duduk dengan Halimah 2 tahun lagi. Begitulah Nabi seterusnya. Masa umur 6 tahun, ibu kandungnya meninggal dunia, Aminah meninggal dunia. Kemudian dia duduk pula dengan datuk dia selama 8 tahun, 2 bulan, 10 hari duduk dengan atuk. Atuk pula meninggal. Bila meninggal atuk, tak ada orang nak jaga. Yatim piatu, siapa nak jaga? Adik-beradik arwah bapak dia, seorang pun tak nak jaga. Adik-beradik arwah ayahnya ramai, 10 orang. Tapi dalam ramai-ramai itu yang paling bagus sekali, Abu Talib lah. Walaupun Abu Talib, anaknya pun dah ramai. Anaknya Talib, siapa lagi? Akil, Ja'far, Ali, Tulaik, Umuhani, Jumanah, Raitah. 8 orang anak. Tetap ambil Nabi, anak saudara dia, jadi anak dia. Dan Abu Talib ni diambil sebab dia mengenangkan anak saudara. Siapa nak menjaga? Dia jaga Nabi macam anak sendiri. Dia Abu Talib ini, dia ketua Bani Hashim. Dekat Mekah, Bani Hashim ni keturunan bangsawan, dia ketua. Kalau istilah di Selangor ni, dia OBJ lah, orang besar jajahan. OBD ke OBJ, OBJ, orang besar jajahan. Dia orang besar jajahan. Jadi semua orang respect dengan dia. Dia taiko lah, dia paling besar sekali. Abang kawasan. Dia kalau pergi mana-mana, orang tanya, bos, anak saudara ke? Tak adalah, anak aku. Bila pula bos ada anak bukan? Kau jangan tanya banyak sangat. Oh, sorry bos. Orang tak tanya lah. Bos, siapa ni? Anak aku. Dia ke mana dia pergi, semua dia kata tu anak dia. Mana Nabi tak sayang pada dia? Nabi sayang sangat pada dia. Jadi dia duduk dengan 4 saudaranya hampir 40 tahun. 40 tahun. Jadi bila bapak saudara dia ni meninggal di sebelah dia, dia dah ajar mengucap. Pakcik, mengucap je. Mengucap ringkas je. Kalau mengucap ringkas, saya jadikan tu esok hujah. Saya bela pakcik di padang mahsyar. Tolonglah. La ilaha illallah. Abu Talib ni disebut salah. Sebab dia ni orang besar jajahan. Dia tak boleh nak buat sesuatu yang akan merosakkan institusi kebangsawanan dia itu. Tukar agama ni besar. Besar implikasinya dari segi pejawatan. Dia pula masa nak mati kelilingnya ada Abu Jahal, ada Abu Sufyan. Semua tu OBJ-OBJ juga tu. Jadi akhirnya tak sempat. Dia kata nantilah aku fikir dulu. Fikir-fikir meninggal begitu. Jadi itu yang Nabi galak sangat. Itu yang pertama Nabi sedih. Yang kedua Nabi sedih Abu Talib ni mati sebab lepas kematian Abu Talib, yang menjadi ganti atau pengganti kepada Abu Talib jadi ketua Bani Hashim adalah Abu Jahal. Abu Jahal. Jadi bila dia ni ketua Bani Makhzum. Jadi bila orang besar jajahan dilantik daripada 3 keturunan, Bani Hashim, Bani Umayyah, Bani Makhzum. Jadi ni giliran Bani Makhzum. Bila dia naik, dia masa tu dah mangku jusasi dah, masa itulah kalau istilah sekarang, dah habis kursus Dintan 6 bulan lah. Memang dia lah layak paling kanan sekali, paling senior. Nabi risau satu perkara je. Abu Jahal, dia naik, dia tukar polisi. Dia tukar dasar. Dulu, masa zaman Abu Talib, dia zaman dia zaman kebebasan. Siapa nak bawa ajaran Islam, bawa lah. Tapi kau jangan ganggu-gugat keharmonian. Sebab itu di zaman Abu Talib, dia benarkan masjid didirikan. Masjid yang didirikan, masjid di rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Orang Islam tak boleh semayang dekat Masjidil Haram, tak dibenarkan. Sebab situ banyak bahala. Nanti kau pergi semayang, menimbulkan konflik keagamaan. Jadi kau semayang di satu tempat, buat masjid untuk engkau. Orang Islam buat di sini saja.
Gua tak kacau lu, lu tak kacau gua. Lu semayang sama sendiri. Jangan buat provokasi, jangan pasang speaker kuat-kuat, duduk diam-diam. Sampai sekarang masjid tu ada, Masjid Abu Bakar. Di mana kedudukan Masjid Abu Bakar? Dekat Hilton Mekah sekarang. Hilton lama lah, Hilton baru dah seberang jalan. Ni Hotel Millenia, apakah yang baru sekarang. Bawah ada KFC dengan Ben Daud. No, itulah tapak rumah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi zaman Abu Jahal, diubah polisi. Agama lain tak dibenarkan. Semua yang pekerja-pekerja bawahan, papra apa, tukang kebun semua, ditangkap semua. Yang grade-grade H19N semua, yang kecil-kecil ni, ditangkap semua, diseksa, dihukum. Sebab degil dengan ikut lawan majikan lah, dia kira, langgar peraturan lah. Jadi itu yang Nabi susah hati sikit mengenangkan macam mana agama ni nak berkembang. Yang kedua, Nabi sedih. Kematian adalah kematian Khadijah bintu Khuwailid. Khadijah dia meninggal 3 hari lepas Abu Talib meninggal. Dekat sangat. Mana tak habis lagi sedih empat saudara. Meninggal pula isteri dia. Cuma ada khilaf ulama mengatakan 2 bulan selepas. Tak kira lah, yang penting bukan tahun berbeza, tahun yang sama. Ada kata 2 bulan, kita ambil yang 3 hari lah. Kematian Khadijah memberikan satu tamparan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Khadijah ni orang yang sangat membantu perjuangan Nabi. Luar biasa sekali. Jasa-jasa Khadijah tu takkan terbalas. Sebab itu Aisyah radhiyallahu anha satu hari dia mengatakan, "Maghirtu 'ala nisa'in Nabi illa 'ala Khadijah." Aku ni kahwin dengan Nabi lama dah. Nabi ramai isteri, tapi aku tak adalah cemburu sangat pada isteri yang lain, melainkan kepada Khadijah. Aku memang jealous betul dengan Khadijah. Padahal ini wa ini lam udrikuha. Aku sekali pun aku tak pernah jumpa dia. Tapi aku jealous betul dengan Khadijah. Sampai begitu kata Aisyah. Orang tanya apa sah awak jealous pula? Kana Rasulullah idza dhabha syat fa yaqul irsilu biha ila asbiqai Khadijah. Kata Aisyah, mana aku tak berbulu. Nabi kalau sembelih kambing, siap lapah, mesti dia pesan, daging tu asingkan sikit. Sekarang hantarkan ke rumah kawan-kawan arwah Khadijah. Aisyah mana tak marah. Orang tu dah meninggal lama dah. Kengkawan dia dah tua-tua dah. WhatsApp group pun dah tak jalan dah agak punya group tu. Alumni-alumni tak ada dah. Masih lagi ingat. Masih lagi mengantar. Sampai satu hari kata Aisyah, aku tak boleh tahan. Faghdabtuhu yauman. Aku marah pada Nabi. Tak boleh tahan. Fakultu Khadijah, Khadijah, Khadijah. Dia cakap direct pada Nabi. Awak ni Khadijah, Khadijah, Khadijah. Dia tak ada nama lain. Khadijah, Khadijah, Khadijah. Maka Nabi pun membalas. Dia tahu isteri dia marah. Dia pun jawab, ini qad ruziqtu hubbaha. Jangan marah. Allah beri rezeki, saya sayang pada dia. Allah rezekikan saya, sayang pada dia. Tuhan bagi rezeki, saya sayang pada dia. Hadis riwayat Imam Muslim. Kenapa Nabi sayang sangat kepada Khadijah? Aisyah tanya soalan yang sama. Yang awak sayang sangat-sangat dia ni kenapa? Apa kami ni 9 orang ni tak jadi pengganti lagi ke? Jawab baginda Nabi, ma abdalani Allahu azza wa jalla khairan minha. Setakat ni Tuhan tak pernah lagi beri pengganti kepada saya orang yang sama macam Khadijah. Lagi berbulu Aisyah. Tak ada pengganti, dia kata. Patah tak tumbuh, hilang takkan berganti. Marah Aisyah. Awak cek sayang sangat pada Khadijah. Nabi jawab, qad amanat bi idza kafara bin nas. Nombor satu yang saya ingat sangat jasa dia. Dia percaya kepada saya, beriman pada saya ketika orang lain seorang pun tak percaya pada saya. Dialah seorang percaya pada saya. Macam mana saya tak kenang jasa dia? Tuan-tuan, kalau kita imbas balik Khadijah ni, ini perempuan di belakang kena ambil pelajaran elok-elok lah dengan suami. Supportlah kerjaya suami. Ramai isteri sekarang kita tengok dia tak ambil tahu sangat kerjaya suami dia. Pandai-pandai lah awak bang selesaikanlah masalah awak sendiri. Jangan. Isteri yang dikenang dan disayangi adalah isteri yang memberi sokongan pada kerjaya suami. Jangan biarkan suami stres. Nabi masa balik daripada dapat wahyu, dia menggigil. Nabi menggigil takut. Mau tak takut. Panjat bukit, duduk dalam gua, peluk dia benda tak nampak. Takut, takut. Kita baru cium wangi, takut dah. Panjat bukit beroga wangi. Balik demam, baru wangi baru. Bayang kena peluk. Peluk gitu. Takut. Ambil balik menggigil.
Nabi kata, yang ni terjemahan saya, saya tak tahu apa dia panggil Khadijah, yang ke baby ke apa terjemahan saya. Yang, abang rasa abang ada kena peristiwa pelik tadi. Kenapa? Tak tahu lah ni, takut menggigil tak habis lagi ni. Khadijah dia pujuk suami, kalla abshir, bang don't worry, be happy, abshir, bergembiralah. Fa wallahi, demi Allah saya percaya, katanya, la yuhzikallahu abada, Allah tidak akan hinakan abang selama-lamanya. Semangat balik Nabi. Kenapa pula? Kata Khadijah, innaka latasil rahim, abang ni kau orang baik, abang tak pernah bergaduh dengan orang, abang tak pernah putuskan saudara mara, biasa jaga hubungan saudara mara, tak pernah left group, ni bagus punya orang, tak pernah left group adik-beradik, left group sepupu sepapat, tak pernah. Dia jaga, dia jaga hubungan, admin lah dia ni, jaga betul, jaga hubungan sesama itu. Watasdukul hadis, abang tak pernah menipu, betul percakapan, takkan Tuhan tak sayang orang. Dia bagi semangat pada Nabi, tak apalah abang, don't worry, saya bawa jumpa saya punya uncle. Siapakah pak saudara dia? Bukan pak saudara betul, pak saudara sepupu, Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini dia sepupu dengan ayah Khadijah. Ayah Khadijah kan nama Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Waraqah ni, Waraqah bin Naufal bin Asad bin Uzza bin Qusay. Maknanya Waraqah dengan Khuwailid sepupu. Jadi Khadijah ni anak saudara sepupu. Waraqah ni dia bukan Islam, bukan ulama tok lebay dah. Dia ni pandai agama Nasrani. Dia banyak baca kitab-kitab yang lain, Taurat apa semua. Bawa jumpa dengan pak saudara. Dia bawa Nabi. Jumpa dengan pak saudara. Pakcik ni suami saya ni gini gini gini. Oh, kata Waraqah, oh, itu malaikat jumpa kau. Macam mana dia banyak dia yang menerangkan pada Nabi. Sebab itu puan-puan kena bantu kerjaya suami. Bayangkan kalau Khadijah dia ambil perangai macam puan-puan sekarang. Ramai orang perempuan bila suami cerita masalah, yang abang ni masalah lah gini gini gini. Eh abang, selesaikanlah masalah sendiri, saya mana lah reti benda-benda macam tu. Abang pergi masak ni. Biasa orang begitu. Khadijah boleh ambil tindakan begitu. Kenapa bang nampak sedih? Aku rasa aku jadi Nabi lah. Macam mana nak ajak orang masuk Islam? Eh, saya tak pandai lah benda-benda macam ni. Abang bincang dengan Abu Bakar lah. Abang kan selalu mengetih dengan dia. Jumpa Abu Bakar. Saya nak masak ni. Eh? Okay, nak makan apa? Kalau Khadijah nak buat perangai itu, boleh. Abang selesai lah. Pergi jumpa Abu Bakar ke, jumpa Ali ke, siapa-siapa yang patut. Saya tak reti benda-benda macam ni. Dah. Dia yang channelkan Nabi. Jumpa ni, jumpa ni, jumpa ni. Ini satu pengajaran untuk kaum wanita. Sebab itu orang perempuan kena ingat. Orang perempuan dia mesti menasihati suami, khususnya dalam kerjaya. Mungkin orang akan tuduh, ini suami penakut, takut bini. Kerja dia pun isteri dia aturkan. Masuk campur, busy body. Itu bukan busy body. Itu kita panggil quality control. Dia bantu memberi second opinion kepada kerjaya suami. Tapi bagi kita, kita akan tuduh bini itu sama sibuk lah. Dah. Bukan sama sibuk. Kalau sudah rujuk dalam Quran surah Al-Qasas ayat yang ke-9, mari kita tengok. Allah merakamkan peristiwa Firaun. Firaun ni zaman dia buat satu polisi negara. Satu undang-undang, ada rang undang-undang, RUU lah. Setiap anak laki-laki yang lahir bunuh. Setiap yang lahir pada tahun semasa bunuh. Kenapa dia buat undang-undang begitu? Dia ada satu nujum pak belalang mana sudah nasihat sama dia, tuanku ni tahta akan dirampas oleh satu budak yang lahir tahun sekian-sekian. Oh, dia ni percaya sangat. Dia buat undang-undang dalam parlimen, semua budak lelaki lahir bunuh. Dasar negara. Tetapi Allah rakamkan dalam Quran, yang mengubah dasar itu siapa? Isteri dia. Isteri dia. Dia berjaya pujuk Firaun, ubah dasar. Ini peranan seorang isteri. Allah rakamkan ketika cerita Nabi Musa hanyut di dalam istana Firaun. Wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'ainin li wa laka, bang, anak ni comel lah bang, mudah-mudahan jadi penyejuk mata kita berdua. Dia bodek dululah. Bang, janganlah bunuh ni baby boy. Mudah-mudahan
dia ni berguna untuk kita. La taqtulu asa ayam fa'ana au nattakhidahu waladan wa hum la yash'urun. Janganlah bunuh dia bang. Mudah-mudahan dia ni berguna untuk kita. Boleh bantu kita di hari tua. Dia anak-anak ni bila kita hari tua kita perlu bantuan dia. Bukan nak duit sangat dah. Kadang nak benda basic-basic je. Dia orang kata, alah Firaun dia nak buat apa? Ada anak, dia pembantu ramai, adikong ada, bodyguard ada. Yalah bodyguard tu kalau urusan resmi. Tapi kalau dalam rumah setakat nak minta tolong ambil remote Astro, takkan nak suruh bodyguard. Anak ajalah. Remote tak mana-mana, carilah mana aku dah tak nampak. Anak lah mansanya. Jadi benda kecil-kecil, ada masa suruh anak. Mana remote aircon yang tak jemput? Takkan nak panggil adikong datang. Panggil anak lah, cari sikit abah punya ni. Kadang spek tak jumpa. Jadi dia pujuk suami dia, bang jangan bunuh hak ni. Hak ni kita reserve bang. Sebab itu Asiyah nama isteri Firaun ni, dia berjaya mujuk Firaun ubah dasar negara. Ubah dasar. Dan suami dia Firaun. Puan-puan di belakang, kita biasa orang perempuan mengadu masalah suami. Suami saya jahat ustaz, minum kuat, benda perempuan judi, gerbong-gerbong, jahat. Macam Firaun jahatnya suami saya. Eh, suami puan-puan baru macam Firaun. Asiyah tu suami dia memang Firaun betul. Tapi dia punya skill memujuk tu, wah itu kita kena belajar lah. Apa skill mujuk Asiyah? Banyak dalam Quran dan ini lain tahun lah kita bincang. Buat ceramah khusus untuk orang perempuan saja. Macam mana kehebatan Asiyah meluluh lantak dan melembutkan hati Firaun yang begitu keras itu. Tapi dia berjaya ubah polisi. Sama juga dalam Quran surah Ibrahim ayat 37. Allah merekodkan bagaimana Siti Hajar yang ditinggalkan oleh Ibrahim di tengah padang pasir. Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Eh Tuhan, aku tinggalkan di tempat ini zuriat keturunanku, iaitu anak laki-laki yang baru lahir dan juga isteri kedua dia. Diletak di satu lembah yang tidak ada tanaman padanya, tak ada pokok langsung. Kita nak parking pun cari pokok supaya teduh kereta. Mekah pokok apa nak cari? Zaman itu padang Arafah pun belum ada banyak pokok lagi. Kan pokok padang Arafah tu tahun 55 baru tanam, 1955. Sejarah Soekarno, Presiden Soekarno tanam pokok tu. Sebelum tahun 55 tak ada pokok di Mekah tu. Bayangkanlah. Apatah lagi zaman Nabi Ibrahim, kering kontang, tandus gersang. Dia letak anak dia dan dia berdoa kepada Tuhan jagalah anak. Yang menariknya adalah dalam satu tafsir, ketika Nabi Ibrahim letakkan Siti Hajar dan anaknya yang masih kecil lagi letakkan di situ, Siti Hajar tanya, bang, abang nak pergi mana? Ada kerja sikit lah, Tuhan ada urusan nak buat. Abang nak tinggal kami macam ni lah. Nabi Ibrahim tak jawab, diam. Nabi Ibrahim jalan. Siti Hajar panggil, bang, takkan abang nak tinggal kami macam ni? Kemah tak ada, apa tak ada. Eh, ini anak kecil ni, susu tak ada, apa tak ada ni. Ibrahim tak jawab pun, tinggal. Tapi Siti Hajar ni, isteri solehah. Dia tukar soalan, yang perempuan kena belajar skill ni. Dia tukar soalan. Bang, Allahu amaraka bihadha. Bang, ni abang tinggal kami ni, Allah ke yang arahkan? Ha, kan lain soalan ni. Barulah Ibrahim yutim balik. Allah yang arahkan aku. Tak apalah bang, kalau Allah yang arahkan, InsyaAllah Allah jagalah kami. Pergilah buat kerja. Ini Ibrahim punya isteri. Lega Nabi Ibrahim tinggalkan isteri. Sebab itu orang perempuan kena bangga. Kota Mekah tu yang membangunkan Siti Hajar. Kota Mekah tu asalnya tak ada apa-apa. Ismail kecil lagi, Kaabah tak berdiri lagi. Mak dia yang buat kota Mekah tu. Asalnya kan Allah buat kata lagu M. Nasir tu kan, berlari-lari kecil mencari air, entak-entak keluarlah air apa ke lagu tu kan. Dia mengatakan Nabi Ismail entak-entak kaki, keluarlah air zam-zam. Siti Hajar nampak air zam-zam keluar, dia tidak panik. Tak adalah melompat, ah nak buat apa, alalalala. Tak ada. Dia cerdik, dia kumpulkan batu-batu, dia buatkan telaga. Sebab itu arkitek pertama kota Mekah, Siti Hajar. Orang perempuan kena bangga tu. Nasib baik Siti Hajar ni laju orangnya. Dia laju memikir. Kalau jenis nak menangis siang malam sampai buta kasih selamat, tak selesai masalah dia duduk di situ dua beranak.
dia selesaikan masalah. Nabi Ibrahim pula, dia ni buat kerja, bukan dia saja nak buat, Tuhan suruh. Lepas itu bila Siti Hajar tanya, abang nak tinggal kami ni, Allah yang suruh. Haa, Allah yang suruh. Dan kau jangan tanya kenapa aku disuruh. Aku tak pernah tanya. Nabi Ibrahim, dia never say no. Tuhan suruh apa pun, dia buat je. Tuhan suruh dia buat Kaabah, mana pernah ditanya? Padahal dia CJ arkitek tak ada, tak pernah belajar AKBN pun tak pernah, batu bata pun tak kenal, nak norak simen pun tak kerti, tapi dia never say no. Tak ada CJ arkitek, tak apalah, engineer pun tidak, buatlah sengit-bengit asalkan buat. Tuhan suruh dia seru orang pergi haji, zaman dia nak seru macam mana? Dia bukannya kerja admin WhatsApp ke, boleh Facebook ke, boleh kerja di radio, TV ke, buat berita, dah Tuhan suruh dia buat je. Depannya pun, oi Mola datang ke Mekah buat haji. Dia suruh buat je. Tuhan suruh dia sembelih anak. Tak ada tanya-tanya. Tuhan suruh dia bersunat. Mana dia tanya? Dalam hadis Bukhari, Nabi pernah cerita. Waktu nak Ibrahim nak, Ibrahim tu dia bersunat. Umurnya berapa? 80 tahun. Walhal dalam usia 80 tahun, dia berhak buat surat minta pengecualian. Boleh? Tuhan, boleh tak special case untuk saya? Saya ni dah 80, warga mat. Warga mat. Umur 80 jangan pakai buat perhiasan. Boleh tak tak payah bersunat? Boleh. Tapi dia never say no. Dan dia bersunat pakai apa? Dalam hadis Nabi sebut waqtatana bil qudumi. Dia bersunat pakai kapak. Seorang dia zaman tu mana ada bius. Nak ada bius macam mana yang tukang buat bius tak beranak lagi. Yang cipta bius nama Benjamin Rubin kan. Zaman Ibrahim mana lahir lagi dia? Tak ada bius, tak ada apa, klinik pun tak ada. Dia never say no. Baik tu orang ceramah Nabi Ibrahim sembelih anak, ngeri. Itu biasa bagi dia. Dia sembelih hak dia tu lagi ngeri sebenarnya. Dia never say no. Jadi bila isteri dia tanya soalan silap, dia tak jawab. Cuma bila isteri tu cerdik, Allahu amaraka bihadha, adakah Allah yang arahkan? Ya, Allah yang arahkan aku. Jadi puan-puan kena ambil pelajaran. Apa pelajarannya? Kalau suami nak ke mana-mana, soalan tu kena elok sikit tonnya tu. Jangan tanya soalan pelik-pelik sangat. Contoh kita habis majlis nikah 9-9 lebih, siap semayang, balik rumah. Sampai di rumah kat pukul 10. Suaminya pula buka lah jubah apa semua, pakai seluar pendek. Nak tidur lah. Nak tidur. Tiba telefon bunyi, kering-kering-kering-kering-kering, dia pun angkat. Halo? Ya, aku kat rumah. Tadi pergi masjid. Haa, telefon tak bawa. Minum air? Mana? Simpan depan? Okey. 10 minit ya? Okey. Mak, tak telefon. Isteri pula bila tengok suami ni letak telefon, pakai pula seluar siap-siap, terus bertanya. Abang nak pergi mana? Si Rahmat ni tadi telefon. Telefon ngajak keluar ke? Dia ajak minum air. Nak keluar lagi. Abang ni asyik keluar je kerjanya. Tadi dalam maghrib pergi ke masjid malam pam senapah je rupa dia ada saka. Dia tak bagi keluar. Sudah-sudahlah minum airnya abang ni nak pam gula dah 12 dah. Kan pam kecil manis. Dia menteri tahanan. Nak menahan ni kerja tak bagi keluar. Janganlah begitu. Suami pula campur takut bini sikit. Buka balik seluar tak jadi. Pakai balik seluar pendek. Bukan takut bini, suami bertakwa. Takut bini tua, takut pakai balik seluar. Patutnya perempuan kena ikut Siti Hajar. Nampak suami bersiap, abang nak pergi mana? Mak ajak minum air, tak apa hal dia nak mengadu masalah dia. Oh begitu. Abang keluar ni Allah kena arahkan bang. Tuan-tuan pun jawab, Allah yang arahkan. Tak apalah bang, kalau Allah yang arahkan, nasib Allah jagalah kami. Selamatlah bang ya. Saya ingat suami perempuan cancel, ngetih malam tu. Mak mainnya rumah aku lah, macam rumah. Jadi tuan-tuan perempuan sekalian, itu sebab Nabi sayang sangat kepada Khadijah ini. Sebab Khadijah ini antara jenis-jenis isteri yang sentiasa support perjuangan Nabi. Banyak lagi nak kita terangkan, namun kita memberi laluan kepada azan Isyak terlebih dahulu. Jadi tuan-tuan semua jangan ke mana-mana, kembali selepas ini.
muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita sedang membicarakan tentang Al-Isra' wal-Mi'raj, satu peristiwa luar biasa yang pernah berlaku pada zaman Nabi SAW dan direkodkan cerita itu dalam Quran. Fokus kita pada malam ini adalah membicarakan tentang apakah rangkaian-rangkaian peristiwa yang berlaku sebelum Nabi Isra' Mi'rajkan. Rupanya banyak benda-benda yang berlaku pada baginda Nabi. Antaranya adalah zaman kesedihan kerana kehilangan orang-orang yang disayangi. Tadi kita membicarakan tentang Nabi begitu sedih kerana kehilangan Khadijah, seorang insan yang begitu berpengaruh dalam kehidupan baginda. Sebab itu pada para suami sekalian, salah satu perkara yang kita kena ikut perangai Nabi adalah tetap sayang kepada isteri pertama walaupun kita telah pun ada pengganti. Sayangilah. Dan saya percaya di kalangan tuan-tuan di sini yang diberi rezeki dapat berpoligami, alhamdulillah, tahniah kita ucapkan. Sama ada poligami itu dengan cara minta izin atau minta maaf, tetap berpoligami terpulanglah, itu rezeki masing-masing. Tetapi kalau tuan-tuan poligami, ingatlah, macam mana bahagia pun dengan pasangan-pasangan baru, isteri pertama jangan diabaikan. Ingatlah pesanan ini. Sebab isteri pertama ni dia ada, dia punya daulat dia. Ada. Saya dulu kadi, bukan kadi, kadi main golf, saya kadi. Kadi daerah Temelung, NCR, nikah cerai rujuk. Tanyalah mana-mana pendaftar NCR. Orang yang poligami tapi mengabaikan isteri pertama, jarang kehidupannya bahagia. Sebab isteri pertama ni dia ada daulat. Dia ada daulat dia. Walaupun kita tak suka perangai-perangai dia tertentu, tetapi ingat, kita kahwin dengan dia, zaman kita susah. Dia sudi kahwin dengan kita. Kita nak tu naik motor RZ je, gulung-gulung. Isi minyak seliter-seliter singgit sepusin zaman itu. Dia sudi kahwin dengan kita. Jadi, hargailah mereka. Dia, ramai orang sekarang ni, dia nak kahwin satu lagi, dia takut. Jadi, dia ada girlfriend. Ada ramai orang suami-suami. Jangan. Girlfriend ke apa ke, mesti kita respect juga isteri pertama. Hormat. Hormat, hormat isteri kita. Apa beza antara isteri dengan girlfriend? Isteri pertama dengan girlfriend, apa bezanya? Dia, isteri dengan girlfriend ni macam televisyen dengan handphone. Kalau kita di rumah, biasa tengok TV je. Tapi kalau keluar rumah, jarang orang pikul TV. Bawa handphone je, gulung-gulung, tak bawa TV. TV biasanya saiz besar, berat-berat biasanya. Tapi handphone cute, comel je. Banyak butang pun tu, boleh picit sana, picit sini. Handphone ni kalau kita bercakap dengan dia, dia cakap balik dengan kita. Halo, halo, dia balas. Tapi kalau TV, dia cakap, kita mendengar daripada pukul 8 sampai pukul 9. Kalau berita, dengar dia cakap. Cuma satu kelebihan televisyen ni, dia takkan kena virus. Tapi handphone jangan main, sekali kena virus, habis. Handphone kalau dia dah pening, tekan 6, keluar 8. Type biar betul, jadi biar betik, ada. Type masjid, jadi masjid, ada. Maka janganlah tuan-tuan pening kepala. Sayangilah TV anda, walau berapa inci pun TV tersebut. Itu yang kedua lah. Nabi agak mentally down, kehilangan orang-orang yang dia sayangi. Yang ketiga, yang jadi penyebab Nabi itu sedih dan Allah hiburkan dia dengan bawa Isra' Mi'raj, adalah kerana peristiwa dia dihalau daripada Taif. Taif, Taif ini satu kawasan perkampungan yang hari ini kedudukannya kurang lebih 111 km daripada kota Mekah. Kalau drive sekarang lebih kurang dalam sejam suku boleh sampai. Sekarang ni banyak pakej-pakej umrah saya tengok, ada pakej masuk sekali pergi ke Taif. Ada. Dia buat umrah, buat ziarah Madinah, dan ada pakej pergi Taif. Saya tanya juga beberapa jemaah yang pernah pergi Taif. Kamu pergi Taif, apa program? Tak ada apa ustaz, main kereta kabel. Setakat main kereta kabel, genting ada. Orang Taif ni nak belajar sejarah. Dia Taif ni sejuk. Sejuk, dia kawasan berbukit tinggi. Kenapa Nabi memilih Taif? Taif ni Nabi pergi sebab di Mekah, Nabi dah tak boleh berdakwah lagi dah. Bila kematian Abu Talib, kematian Khadijah, dua orang yang banyak support dia. Khadijah support finance, dari segi finance lah. Tuan-tuan, nak ajak orang datang ke rumah, nak cerita pasal Islam, kena ada goreng-goreng mi, kena ada goreng-goreng mi goreng sikit. Kita ceramah malam ni ada mi mihun, ada. Kena buat makan juga. Kena buat, mana boleh peri. Buat parti tepuih pun ada makan. Dia pula nak cerita agama, orang datang. Yang support dia, maksud tu Khadijah lah.
Jadi Khadijah supporter dah tak ada. Abu Talib pula dia tikung kia, pek si Allah hayo, dia jaga kawasannya. Siapa mau kacau sama Nabi? Dia pok saudara dia. Sekarang tikung kia sudah tak ada. Abu Lahab, semua geng-geng Abu Jahal semua ni, anytime dia. Dulu kau ada Abu Talib, sekarang macam mana? Jadi Nabi kena fikir satu strategi keluar. Nabi bawa Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu pergi ke Taif. Kenapa Nabi pilih Taif? Sebab pertama Taif ini kampung moyang dia. Mana bukanlah tempat asing. Dia macam mana kampung moyang dia? Nabi ni nama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Manaf. Hashim bin Manaf moyang Nabi. Isterinya nama Atikah. Atikah tu orang Taif. Jadi kampung moyang dia lah. Bukan kampung orang lain. Dan menantu Nabi Osman bin Affan radhiyallahu anhu orang Taif juga. Jadi tempat tu bukan asing bagi dia lah, selalu pergi. Macam kita yang Shah Alam ni mungkin macam tuan-tuan selalu pergilah, pergi ke Seremban, pergi ke Nilai, benda bukan asing. Kalau pergi Sarike tu jangan-jangan. Pergi Keningau jangan-jangan pergi. Ini memang regular kita. Tapi pergi. Tapi Nabi tak sangka lah dia dihina sebegitu hina. Sebab itu Aisyah radhiyallahu anha dia pernah tanya Nabi pengalaman. Ya Rasul, hal ata alaika yaumun kana ashadda alaika min yaumin Uhudin. Ya Rasul, selain dari perang Uhud, apakah peristiwa yang paling kau takkan lupakan seumur hidup? Dan cerita itu lebih teruk daripada perang Uhud. Aisyah tanya kepada Nabi. Kita yang belajar sejarah, kita tahu perang Uhud ni antara coretan hitam lah dalam sejarah Nabi. Kerana julung-julung kali tentera Islam terpukul dengan tentera-tentera musyrik. Dek kerana ketidakpatuhan kepada arahan sedia ada. Dalam perang Uhud yang berlaku pada tahun 3 Hijrah bulan Syawal lepas raya, disebabkan kegagalan mematuhi perancangan yang telah ditetapkan. Kita tahu Bukit Uhud, tentera-tentera yang jaga pemanah, history itu kita tahu. 70 orang sahabat Nabi terbunuh. Sahabat kesayangan Nabi terbunuh. Pak saudara dia yang disayangi pun terbunuh. Dan Nabi julung-julung kali mengalami cedera yang agak mengerikan. Nabi dipakai topi besi. Topi besi. Kemudian disebabkan kawalan rapat, Nabi ada 10 bodyguard yang jaga dia masa kelangkabut itu. Tapi sebab bodyguard pun dah dipecah-pecahkan, jadi Nabi tak ada orang jaga dia. Datang satu orang musyrik nama Utbah bin Abi Waqqas, dia bawa satu seketul batu, batu bata ke apa tak tahu lah. Dia hentak muka Nabi pakai batu bata. Pam! Pecah topi besi. Besi itu tembus dekat pipi, gigi Nabi patah. Wa kusirat raba'iyatuhu yawma idzin wa juriha wajhuhu wa kusirat baydatu 'ala ra'sihi. Gigi kacip Nabi tercabut, topi besi pecah, muka Nabi berdarah-darah. Sampai Fatimah, anak baginda yang mulia, kelangkabut. Masa tu ambulans entah mana-mana, kor kesihatan entah mana-mana, dah kelangkabut dah masa tu. Ustaz kagak entah mana apa, entah mana-mana dah masa tu kelangkabut. Fatimah mengambil inisiatif, wa akhazat qit'atan min hasirin fahtaraqatha wa alsaqatha fastamsakadamu. Fatimah diambil tika yang tempat orang berehat tu, dia bakar sikit, getahnya diambil, dia tampal pada luka Nabi untuk nak stop bleeding. Kalau tak Nabi akan mati berdarah begitu saja. Hadis riwayat Imam Bukhari. Begitu ngeri sekali. Tetapi kata Nabi, walaupun peristiwa Uhud itu adalah peristiwa yang begitu teruk, tetapi laqad laqitu min qaumiki ma laqitu wa kana ashadda ma laqitu minhum yaumal aqabah. Kata Nabi, walaupun Uhud tu dah teruk, tapi yang paling teruk sekali yang aku menderita paling berat adalah ketika aku di Taif. Terkejut Aisyah. Ha? Taif? Apa pula Taif pula? Berapa orang mati di Taif? Tak ada orang mati pun. Masa Uhud 70 mati. Habis Taif tak ada orang mati, apa sedih pula? Luka tak? Luka. Memang Nabi luka. Nabi punya luka, orang baling dengan batu, daripada kepala darah mengalir sampai ke buku lali. Dia mengalir darah. Tapi kata Nabi, ana mahmumun ala wajhi.
Tapi hari tu aku yang paling sedih sekali. Falam ashtafiq illa wa ana biqarni tsa'alib. Aku punyalah sedih. Aku berjalan dengan Zaid bin Harithah, aku langkah kaki aku ni aku layan je, aku tak tahu aku pergi mana. Kepala aku ni mikir apa nak jadi ni. Aku tak tahu. Falam ashtafiq, aku tak sedar apa aku berjalan kat mana. Sedar-sedar wa ana biqarni tsa'alib. Aku sampai di qarni tsa'alib. Qarni tsa'alib ni sekarang ni Miqat, Qarnul Manazil. Sampai di situ. Farafa'tu ra'si, aku pandang atas langit. Fa idza ana bi sahabatin qad azalatni. Aku nampak di atas kepalaku ada satu awan yang melindungi aku. Fa nazartu fa idza fiha Jibril. Rupanya dekat awan tu ada Jibril. Ha, Jibril. Dia jadi awan pula dah hari tu. Biasa dia jadi orang, jadi apa? Jadi awan. Fanadani faqala inna Allah qad sami'a qawla qaumika laka wa ma raddu 'alayka. Jibril pun kata, ya Rasul, sesungguhnya Allah mendengar semua caci maki daripada orang Taif. Dia kutuk tuan macam-macam. Depan kata okey, belakang dibantai, diupahnya orang, suruh baling kita macam-macam. Jadi waqad ba'atha ilaika malakal jibal litamuruhu bima syi'ta fihim. Maka Allah mengizinkan supaya diutuskan satu malakil jibal, malaikat gunung. Apa gunung ada malaikat? Ada tuan-tuan yang hobi panjat gunung, jangan bergalak-galak dengan atas gunung tu, kan tak jumpa jalan turun. Ada malaikat gunung ni, ada malaikat menjaga gunung. Letak muru bima syi't fihim. Malaikat ini Allah izinkan untuk menyampaikan apa saja hajat tuan. Maka fanadani malakul jibalu fasallimu alayya thumma qala ya Muhammad in syi'ta an utbiqa alayhim akhshabaini. Datang malaikat bukit, malaikat gunung ni kata, ya Rasulullah, patik dititahkan oleh Allah Ta'ala untuk memenuhi segala permintaan tuan. Kalau tuan nak, saya boleh timpakan alaihim akhshabaini. Saya boleh pikul dua gunung, timpakan ke atas puak-puak Taif. Al-akhshabain, dia guna istilah akhshabain, dua gunung. Kata ulama, akhshabain ni dua gunung atau bukit yang ada di Mekah. Pertama sekali bukit Qubayh, Jabal Qubayh. Orang Melayu dia kenal Jabal Qubayh ni sebab kalau wali-wali Melayu dia mensuarat kat Jabal Qubayh. Ha, Jabal Qubayh ni sekarang yang istana Saudi tu, yang kita dekat Sofa Marwah, atas bukit belah kanan menghadap lima meridian apa semua, ada istana. Ha, itu Jabal Qubayh namanya. Malaikat kata aku boleh angkut Jabal Qubayh, aku empap atas Taif. Satu lagi gunung Qaqi'ain, dia dekat dengan Marwah, Sofa Marwah. Tu bukit. Aku boleh pikul, aku campak. Sekarang bukit Mekah dah tak ada dah. Belah-belah Hilton baru, belah apa mana ada bukit dah. Jabal Omar rata sekarang. Tak ada bukit. Sofa Marwah tu pun dah tak rupa bukit. Macam muzium pun sekarang ni. Dia rupa cermin. Lambai begitulah. Dulu boleh lagi duduk atas tu mengarang syair apa semua. Sekarang tak boleh dah. Siap baca Quran duduk atas bukit dulu eh. Duduk baca Quran. Sekarang tak boleh dah. Dia dah tutup sebab ramai orang buat kerja tak senonoh. Ambil batu, bawa balik, bawa batu cincin lah, macam-macam, menangis atas batu, dia tutup ni. Jadi Nabi kita ni bila malaikat bukit menawarkan angkat gunung empas atas Taif, maka Nabi kata bal arju an yukhrijallahu min aslabihim may ya'budullah wahdahu la yushriku bihi syai'ah. Tak payah, kata Nabi. Saya berdoa kepada Allah semoga Allah melahirkan daripada zuriat keturunan mereka anak-anak yang akhirnya beribadah juga kepada Allah dan tidak mensyirikkan dengan segala sesuatu pun. Hadis Bukhari Muslim. Baik tu, Nabi kita ni bezalah dengan kita, bahkan berbeza dengan Nabi-Nabi yang lain. Bukan kita nak membawang Nabi-Nabi yang lain, tidak. Nabi yang lain tak ada macam Nabi kita. Ini bukan menghina, tidak. Nabi lain pun kita hormat. Tapi bab memaafkan bangsa dan kaum dia, tak boleh lawan Nabi kita. Tuan-tuan kalau baca sejarah Nabi lain, kalau dia berbulu dengan kaum dia, dia doa tunggang balik ke kaum tu. Hancurkan kaum tu. Nabi kita tak pernah. Walaupun dihina begitu. Ya Ustaz, Ustaz ni macam mengumpat. Bukan mengumpat. Dalam Quran, surah Nuh ayat 26 sampai 27. Allah rekodkan doa Nabi Nuh. Ini bukan bawang Nabi Nuh, tidak. Ini ayat Quran.
Apa doa Nabi Nuh bila dia tengok kaum-kaum dia yang degil, cakap dia, wa qala nuhun rabbi la tazar ala al-ardi minal kafirina dayara, wa qala nuhun rabbi la tazar ala al-ardi minal kafirina dayara. Nabi Nuh dia berdoa pada Tuhan, eh Tuhan, jangan engkau biarkan seorang pun antara orang yang kafir itu tinggal di atas muka bumi. Kalau engkau tinggalkan mereka hidup, nescaya mereka akan sesatkan orang lain, dan mereka akan beranakkan pula anak-anak yang akan buat maksiat pula kepada engkau. Kau matikanlah semua mereka, ya Allah. Nabi Nuh directnya minta. Directnya, geramnya pasal. Nabi kita di-over oleh malaikat bukit. Mau saya hantam ya Rasul? Oh tak apa, aku doa biar zuriat keturunannya jadi orang baik. Sampai sekarang dia orang jadi baik. Timbul pertanyaan, kenapa Nabi begitu sedih mengenangkan cerita Taif berbanding cerita Uhud? Sebabnya begini tuan-tuan. Selepas cerita Uhud, Nabi masih boleh kumpulkan para sahabat, masih boleh buat mesyuarat kabinet. Kerajaan masih wujud. Nabi panggil dia punya exco, menteri-menteri apalah, jemalan menteri kumpul mesyuarat. Nabi boleh buat postmortem, kenapa kekalahan berlaku? Apa tindakan kita untuk mengatasi? Berapa bajet yang kita ada untuk nak elokkan balik peralatan? Nabi masih ada negara untuk diperintah. Walaupun Uhud kita terpukul sedikit, tetapi selepas peristiwa Taif, kata Nabi, aku tak tahu Islam ni aku nak bawa ke mana. Aku blur, aku jam. Mana aku nak bawa agama ni? Mekah aku kena bantai. Masa tu Nabi belum hijrah ke Madinah. Aku expect nak buat ke Taif. Aku dah buat perancangan elok-elok. Asalnya dia orang setuju, ada MOU, MOA macam-macam nak layan aku, nak bagi buat cawangan, nak bagi buat pejabat macam-macam lah. Belakang dia bantai aku, dia baling macam-macam. Eh, aku nak bawa agama ni ke mana lah? Jam. Kalau masa tu Seksyen 27 Salam dah ada, kita je panggil Nabi. Tak apalah Rasul, datang sini je lah. Duk bandar Haikom ni ramai orang. Budak-budak kilang apa semua ramai akan ikut. Tapi kita pun tak wujud di masa itu. Tak boleh nak menyila dia datang. Nabi tak tahu nak bawa ke mana. Sebab itu terkenallah doa Nabi balik daripada peristiwa tu. Allahumma ilaika ashku du'fa quwwati wa qillata illati wa hawani 'alan nas. Nabi menangis berdoa. Ya Allah, aku mengadu kepada engkau lemahnya kekuatanku, lemahnya strategi aku, lemahnya perancangan aku, wa qillata illati, sedikitnya kemampuanku. Aku tak ramai ya Allah, aku je nak buat kerja untuk agama ini ya Allah. Wa hawani ala nasin, orang pula hina aku ya Allah. Ya arhamar rahimin, wahai Tuhan yang maha pengasih, rabbil mustada'afin, engkaulah Tuhan orang-orang yang lemah. Wa anta rabbi, kaulah Tuhan aku, illa man takiluni, kau nak serahkan aku pada siapa ya Allah? Kau nak serahkan aku pada siapa ya Allah? Kau nak hantar aku pada siapa ya Allah? Ila ba'idin yatajahmuni, adakah kau nak hantar aku kepada orang-orang yang memandangku dengan muka yang bengis? Atau kau nak hantar am ila aduwin malakanu amri, atau kepada musuh yang benci kepada aku? Kau nak hantar aku pada siapa ya Allah? Kau nak hantar aku pada siapa ya Allah? Menangis Nabi, mengenal aku nak bawa ke manalah agama ni ya Allah. Bantu aku ya Allah, dah tak ada masa depan. Itu sebab Allah membawa Nabi ni pergi Isra Mi'raj, nak regenerate dia punya semangat balik. Sebab kita sebagai orang yang nak menjuangkan agama, ada hari kita down. Ada hari kita merasakan, ya Allah, aku letih berjuang. Tapi orang tak appreciate. Orang masih pandang kita begitu dan begini. Aku dah penat, ya Allah. Mungkin kerana kesilapan perancangan aku, tidak tersusun, terorganisasi, aku punya planning macam-macam. Kita down. Sebab itu sampai kepada satu peringkat, take a break. Relax sekejap, pergi berjalan. Macam Nabi Isra Mi'raj, ya? Nabi Allah bawa dia berjumpa dengan Nabi-Nabi yang lain. Semasa di Baitul Maqdis, Nabi semayang, jumpa dengan semua senior-senior dia. Naik ke langit, dia jumpa langit pertama, langit kedua, langit ketiga, semua senior dia. Apa sebab? Regenerate dia punya semangat. Kita kalau down dalam bekerja,
jumpalah dengan orang yang pernah kerja macam kita tapi zaman yang berbeza, kita akan semangat. Contoh tuan-tuan kerja cikgu, Allah susah ustaz, cikgu zaman sekarang ni bagi pagi balik petang nak buat laporan lagi budak-budak ni pening. Bang, sabar bang. Jom kita pergi ke Sarawak, kita pergi ke kampung Selalang dekat Serikir Sarawak. Jumpa dengan haji sekian-sekian. Dia orang Terengganu, dia posting di Sarawak, tak pernah tukar balik ke Semenanjung, lalu dia kahwin orang sana, duduk sana. Jom kita jumpa dia. Tuan-tuan berboraklah dengan dia. Tuan Haji, macam mana tuan Haji jadi cikgu dulu? Masya Allah, saya dulu dihantar petugas ini tahun 86. Saya begini dulu, susah naik kapal, naik ni tu, naik ni, naik bot, naik sampan, naik kaki, naik buluh, macam-macam. Kita yang mendengar, Masya Allah, aku ni dah teruk lah. Hak ni lagi ganas lagi. Ganas lagi. Tuan-tuan kerja berceramah. Kadang kita rasa tertekan. Ceramah sana, ceramah sini. Kita rasa penat. Ha, jumpa dengan orang dulu-dulu. Yang ceramah, kamera tak ada, apa pun tak ada. Macam mana dengar dia ceramah kampung asli, pergi ke pedalaman. Dengar dia, kita jadi semangat balik. Tuan-tuan jadi nazir masjid, AJK masjid, bendahari masjid, jaga masjid. Pening kepala, sakit kepala jaga masjid ni. Orang tahu nak komplain. Kita buat penat-penat, program atu, bersih, wangi. Yang dia pandang, tandas je. Tandas tu lah yang dikomplain siang malam. Yang kita atur program siang malam, dia tak campur pun. Dia tandas je. Itu pun pintu tercabut sikit gitu je. Engsel tu tak boleh pasang. How to dia komplain? Kita sampai satu tahap kita down. Eh, hey, aku dah buat macam-macam, tandas tu yang dibisik. Jumpa orang dulu-dulu. Yang pernah jadi nazir, pernah jadi pengurusi. Bahawa kita tahu, oh ada lagi orang susah pada aku. Yang ini Allah aturkan pada Nabi. Dan selepas balik pada Isra' Mi'raj, Nabi dapat buat perancangan. Dan akhirnya Nabi hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Itu sebab tuan-tuan sekalian, jangan downlah dalam kehidupan. Sentiasa ada sinar di hujung terowong, insyaAllah. Dan Nabi balik semula ke Mekah, Nabi kena bantai lagi. Tuan-tuan ingat dia balik pada Isra' Mi'raj, Nabi tu happy dah. Kena bantai lagi, teruk lagi. Kena bantai lagi. Nabi sampai-sampai, kan kata Aisyah radhiyallahu anha, lamma usriya bin nabiyyi ilal masjidil aqsa asbaha yatahaddathu an-nasu bidzalika fartaddan nasun faman kana amanu bihi wa saddaquhu. Nabi balik daripada Isra' Mi'raj, pagi-pagi Nabi cerita pada orang, fartaddan nas, berapa ramai orang murtad, kata Aisyah. Bahasa Aisyah murtad tu macam kita tak sampai hatilah menyebut murtad. Kita panggil orang Islam masa tu 50-50 lah, ragu-ragu. Dia masuk Isra' Mi'raj, manusia yang mendengar cerita tu masa tu tiga kelompok. Pertama kelompok Abu Jahal and the gang. Abu Jahal memang takkan terima punya cerita tu. Nabi cerita pun dia ketawa ke. Nabi bawa lah dalil ke ni ke, dia tak nak. Puak-puak ni memang dia dah benci kita. Tuan-tuan discuss panjang-panjang cerita pun buat penat. Baik lukis lah daripada tulis. Buat penat ya. Lukis-lukis ni Isra' Mi'raj. Baru kat itu pun kalau dia nak faham. Cerita buat penat. Dia dah mental block. Dia memang tak nak. Kelompok kedua, kelompok yang 50-50. Antara berjaya dengan tak berjaya. Saya keluarkan puak ni, puak DAP. Duduk atas pagar. Atas pagar duduk. Tak tahu ke mana-mana. Tidak ke sini, tidak ke sini. 50-50. Dia dengar Nabi cerita. Alamak, macam mengarut. Tapi Nabi tak pernah tipu. Macam mana? Jom kita left group je lah. Buat NGO je. Dia buat NGO je lah. Dia tak campur. Dia dah tak ikut mainstream lagi. Dia tubuh NGO je. Buat kerja-kerja kebajikan, kemasyarakatan. Tu je. Dia tak campur lah. Puak yang ketiga, puak Abu Bakar. Puak Abu Bakar memang sokong 100%. 100%. Abu Bakar tak payah cerita lah. Dia kalau dengan Nabi, Nabi cakap apa boleh percaya. Kalau Nabi tanya, Abu Bakar, satu campur satu berapa? Tuan nak berapa jawapan dia? Kalau kata enam, enam lah jawapannya. Itu Abu Bakar punya style. Dia tak kira, dia memang setia pada Nabi. Dan dalam masyarakat kita memang tak ada lah orang setia itu. Tak ada. Lepas itu kalau ketika Nabi mula-mula sampai dalam kitab Al-Isra' wal Mi'raj, ada satu kitab dia kumpulkan hadis daripada Imam Ahmad dan juga At-Tabrani tentang cerita Isra' Mi'raj ini. Saya sharekan sedikit. Suhu politik di Mekah ketika itu begitu panas sekali.
Pagi-pagi sekali, falamma asbaha ghada ila nada quraisyun faja'a ilahi Abu Jahal bin Hisham. Orang pertama berjumpa dengan Nabi pagi-pagi. Sebelum Nabi sempat cerita ke orang, yang mula datang Abu Jahal. Abu Jahal datang jumpa Nabi. Kata Abu Jahal, "Eh Muhammad, ada sebarang cerita terbaru ke? Ada cerita terkini, berita terkini." Ini sifat naluri semula jadi manusia. Dia nak tahu berita terkini. Macam kita lah gitu eh. Bila ada berita semasa keliling kita, kita nak tahu apa terkini. Bila kes pencemaran sungai Kim Kim, kita nak tahu berapa indeks, berapa dah orang kena pindah. Berapa. Kita nak tahu yang terkini lah. Kita tak nak cerita yang orang dah cerita. Kita dengar Christchurch kena tembak, kita nak tahu. Ada juga, sentiasa nak tahu berita. Jadi Abu Jahal ni, dia datang jumpa Nabi. "Eh Muhammad, ada cerita sedap lah." "Ada. Apa cerita?" "Malam tadi, aku pergi Masjidil Aqsa." "Masjidil Aqsa? Baitul Maqdis tu?" "Haa." "Bila hang pergi?" "Semalam." "Bila balik?" "Malam tadi kau." "Ni baru balik ni?" "Haa." "Kau pergi mana?" "Baitul Maqdis." "Bila pergi?" "Semalam." "Bila balik?" "Ni baru balik." Abu Jahab guling suka. "Oh, Muhammad. Eh Muhammad, aku selama ni minta maaf. Aku terang-terang, aku memang kutuk kau siang malam pagi petang. Aku kutuk kau ni gila, kau ni macam-macam. Aku memang sengaja menabur fitnah, tu memang masa lapang aku. Tapi aku tak sangka kau gila betul." "Gini Muhammad. Faqala Abu Jahal, ya Bani Ka'ab, Bani Lu'ay, halimu. Wahai Bani Ka'ab, jom. Abu Jahal offer kepada Nabi, ceritakan kisah Isra Mi'raj. Baik itu kalau orang tanya, siapa penganjur pertama ceramah Isra' wal Mi'raj? Abu Jahal. Penganjur pertama. Dia panggil semua orang. "Halimu. Jom. Dengar Muhammad nak cerita." Kenapa Abu Jahal and the gang tak boleh percaya? Sebab dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, jaraknya 2066 kilometer. Tuan-tuan kalau driving sekarang, 35 jam driving. Tak campur naik ferry lagi. Dia ada ferry. Macam mana satu orang zaman dulu kapal terbang tak ada, boleh pergi dalam tempoh satu malam? Tak ada orang boleh terima. Jadi cerita tu bagi Abu Jahal cerita yang sangat tak terima akal. Bahkan kita pun kalau jumpa member balik masjid negara, apa cerita? "Aku boleh sampai pada Johor." "Oh, kau apa sampai?" "10:30 saja." "Ha. Enggak pergi bila semalam?" "Tak adalah. Kau 9 tadi aku pergi." "Enggak naik apa? Nak kapal terbang apa? Enggak nak pergi ke airport pun dah sekian jauh dah." Kita tak boleh terima. Padahal Johor, Shah Alam pun berjauh sangat. Ini pula, kita kalau bawa kereta daripada Tampines, Singapura, cross Menanjung Malaysia, sampai Phuket, itu baru 1,321 kilometer. Itu pun kita tak boleh percaya kalau orang kata pergi Phuket, balik satu malam. Apatah lagi Baitul Maqdis, 35 jam. Jadi, Abu Jahal kata begini. "Kau cerita depan semua orang, sebab Nabi ni dia tak ada permit, dia tak ada tauliah berceramah. Jadi majlis agama di Mekah masa tu memang tak keluarkan untuk dia. Dia tak dibenarkan berceramah. Permit pun tak ada." Jadi Abu Jahal kata, "Aku ni ahli majlis bandaraya Mekah. Aku akan keluarkan special permit untuk engkau menyampaikan ceramah." Khilaf lah ulama. Kata ahli sejarah, ada kata Nabi ceramah di Jabal Qubais. Ada kata Nabi ceramah di Hijr Ismail. Yang penting di Mekah. Orang Islam, bila iklan dah keluar, dah viral dalam WhatsApp group masjid apa semua, semua dah semangat. Bawa kamera nak buat live, bawa macam-macam, buka booth lagi. Excited sebab dia orang kata, orang Mekah ni dia tak dengar lagi Nabi ceramah. Nabi kalau ceramah menangis semua orang. Jom, kita standby. Borang masuk Islam semua dah standby ni. Panggil persetujuan sumpah ada apa semua. Kad-kad masuk Islam dah siap. Siap ada cash lah sebab masuk Islam kan bayar 100.5 hukum sunat kan. Kau datang apa semua ni. Semangat. Dia orang expect Nabi ni memang sedap ceramah ni kan. Tiba Nabi naik mimbar, Nabi naik pentas, Nabi berceramah. Tuan-tuan, semalam Jibril datang rumah saya. Dia buka atap rumah saya. Dia masuk, dia belah dada, keluar ke jantung, dia cuci air zam-zam, bla 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 bla. Sahabat tepuk dahi. Allah. Dia cerita benda mengarut pula dah. Patut ambil lah peluang cerita pasal Islam. Yang dia cerita benda orang tak boleh mikir ni kenapa? Allah. Siapa dia punya sesuatu akhbar ni siapa? Ni siapa buat tag ni? Tak bincang dulu ke? Orang marah. Itu orang masuk air tu. Itu yang keluar
keluar parti lah kalau kita. Keluar parti buat NGO je. Kecewa. Undi tak percaya. Abu Jahal dah happy. Dia tengok orang orang Islam dah 50-50. Dia punya, itu kejayaan dia lah. KPI dia. Jadi, anak buah dia ucap tahniah. Tahniahlah bos. Bos berjaya mengucap-kacirkan puak-puak orang Islam. Kata Abu Jahal ni belum lagi. Ada satu orang, kalau kita boleh pegang dia, dia punya cakap, semua orang mesti ikutnya. Kalau kita boleh tune dia punya kepala, kata Muhammad sudah gila, Muhammad dah temberang. Dia cakap saja, kita rekod, viral, confirm Muhammad tutup kedai. Dia kata, confirm Nabi tutup kedai. Siapa orangnya? Abu Quhafah lah, siapa lagi? Abu Bakar. Abu Bakar maksud tak join ceramah, dia duduk rumah. Rumah dia kat Hilton tu lah, duduk kat Bin Daud tu. Maka datanglah dua gerombolan, orang Islam dengan orang kafir. Datang rumah Abu Bakar. Abu Bakar terperanjat. Assalamualaikum, Assalamualaikum, dia keluar. First time dalam sejarah Mekah, orang Islam dan orang bukan Islam datang bergandingan. Selama ni mana boleh jalan bergandingan begitu. Biasa orang Islam, orang Islam, orang kafir, orang kafir. Kali ni solidarity. Ya, jatah ramai-ramai. Terkejut dia. Abu Bakar tanya, ini apa hal ni? Datang orang Islam. Abu Bakar, apa hal? Bos buat perangai buat lah. Awak cerita pelik-pelik lah. Aku tak pandai ni, anak buah ramai pening ni. Ni ketua cabang, ketua ranting, ketua bahagian, ketua corongan semua dah pening. Aku tak tahu nak bela macam mana dah ni. Anak ni grassroots semua dah bising ni. Aku dah tak pandai, tak boleh nak bela dah ni. Rajah sikit lah. Apa cerita? Malah cerita lah. Cerita jadi pening ni. Datang Abu Jahal. Awatusaddiquhu annahu dhahaba laylatan ila baitil maqdis wa jaa'a qabla an yusbih. Eh Abu Bakar, aku nak tanya kau satu ayat. Engkau percaya tak kalau sahabat baik kesayangan kau si Muhammad, dia mengatakan malam tadi dia naik ke langit, dia balik semula dalam satu malam. Aku nak daripada mulut kau percaya atau tidak. Tu je aku nak dengar. Eh orang Islam, kau dengar cakap Abu Bakar. Abu Bakar ni ceramah pagi tu haram pun dia dengar. Mana dia tengok live pun, dia tak tahu cerita pun. Tapi Abu Bakar ni memang pandai. Naam katanya. Inilah usaddiquhu fima huwa ab'adu min zalika. Eh Abu Jahal, aku kalau setakat Muhammad cerita naik langit, jauh pada langit pun aku percaya. Apa yang kau percaya, kau tahu, kau dengar ke dia ceramah? Aku tak dengar. Habis macam mana kau boleh percaya? Kata Abu Bakar, usaddiquhu bi khabari sama'i fi ghadwatin aw rawhatin. Aku berkawan dengan dia siang malam. Aku selalu tengok wahyu turun daripada langit. Gigil dia dapat wahyu. Jibril datang hantar wahyu. Selalu aku tengok. Jadi kalau sekali-sekali dia pula pergi ke langit buat kunjungan balas, apa masalah kau? Apa masalah? What's your problem? Selalu langit turunin, dia pergi langit, apa masalah? Apa masalah? Abu Bakar lah ketika itu orang yang memainkan peranan balancekan balik politik, suhu politik di Mekah. Watak Abu Bakar tu sangat mustahak. Ketika orang nak masuk air, masa tu mikir, aduh macam mana ni? Abu Bakar ambil. Lepas tu dalam masyarakat kita, kita perlu orang macam Abu Bakar ni. Di saat ada usaha untuk nak mencabelahkan belahkan orang Islam ke apa, ke tak kira apa-apa, kena ada satu orang yang mendamaikan. Jom. Benda kecil, bincang. Benda boleh bincang. Kena ada watak Abu Bakar ni. Tapi sayang dalam suasana kita sekarang, watak Abu Bakar ni tak ada lah. Yang ada sekarang tukang bakar ramai. tukang bakar ramai betul lah. Fake account pula tu. La ilaha illallah. Cucuk ke kerja. Apa salah menamaikan? Silap sikit banyak adalah kita manusia. Adalah buat silap sedikit. Terlepas cakap ke terlepas apa. Tapi kena ada mendamaikan. Ini jangan kelahi. Macam tu kena ada watak begitu. Kita juga takut watak-watak seperti Abu Jahal ni banyak juga dalam masyarakat. Abu Jahal. Ni saya nak betulkan kekeliruan. Orang selalu ingat Abu Jahal ni pak saudara Nabi. Tidak, Abu Jahal bukan pak saudara Nabi. Pak saudara Nabi, Abu Lahab. Itu pak saudara betul. Abu Jahal ni bukan. Abu Jahal ni saingan Nabi. Abu Lahab itu memang pak saudara. Abu Lahab ni, dia memang adik-beradik arwah ayah Nabi. Nama dia kalau ikut kad pengenalan, Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Tapi dia panggil Lahab sebab Lahab ni dalam bahasa Arab maknanya menyala-nyala. Bukan kerana api ke tak, dia ni muka dia comel. Dalam riwayat menyebut, dia ni handsome. Handsome putih merah menyala-nyala. Orang kita panggil flawless. Kan ada setengah orang, dia punya handset, apa dia settingnya, bila ambil selfie, macam muka geng kunyit tu, kilat muka.
bersino-sino. Kita pun aku rasa baru balik jogging peluh-peluh, boleh kilat muka kan. Macam mana awak buat nak flawless? Flawless tu lahap, lahap. Jadi kalau tuan-tuan nak flawless tu, Abu Lahab, Abu Lahab, Abu Lahab. Flawless, dia memang dia comel, handsome. Dia macam K-pop punya artis eh. Artis K-pop kan, kalau laki-laki berkilat-kilat muka. Macam ada flawless cahaya, Lahab. Ada pun Abu Jahal ini, Abu Amr bin Hisham bin Mughirah, dia suku Makhzum. Dia kalau di Mekah, dia ada tiga suku yang paling bangsawan yang selalu bersaing. Bani Makhzum, Bani Hashim, Bani Umayyah. Macam kita di Malaysia, geng bangsawan, Tengku ada berapa klan? Tengku, Tungku, Engku, Ungku. Raja, Wan. Ini lima, enam klan bangsawan. Masing-masing bersaing, bersaing. Ada setengah negeri, dia punya raja dia adalah dari kalangan raja, nama raja. Macam Perak semua, raja semua, tak ada Tengku. Macam di Johor, semua Ungku, Ungku semua. Dia bersaing lah sama dia. Jadi, Abu Jahal ni, dia tak nak Islam sebab dia nak bersaing dengan Nabi je. Dia percaya Islam tu bagus. Dia sangat percaya Islam tu bagus. Oi, percaya sangat. Dia ni, ada satu riwayat sebut, ada tiga orang di Mekah, bukan Islam, tapi minat dengar Quran. Pertama, Abu Sufyan. Yang kedua, Abu Jahal. Yang ketiga, Al-Akhnas bin Shuraik. Ini dalam kitab tafsir banyak cerita. Dia orang ni, tiap-tiap malam, pergi rumah Nabi, skodeng. Dia dengar Quran. Nabi malam qiyamulail baca Quran. Dia orang dengar. Tiga-tiga orang dengar. Dan tiga-tiga orang ni tak tahu masing-masing ni skodeng juga. So pagi esok bila bertembung, kau pergi mana? Aku tak nak jawab. Kau pergi mana dulu? Masing-masing. Oh, biar pecah perut, jangan pecah di mulut. Apa? Aku dengar Quran Allah Muhammad. Serupalah, aku pun dengar. Jumpalah Abu Jahal. Eh, kau pun dengar juga. Shhh, jangan mesing. Kau orang tahu malu kita. Habis macam mana kau rasa Quran okey tak? Aku rasa betul lah Quran. Abu Jahal mengaku. Kan Abu Sufyan lalai masuk Islam. Tapi Abu Jahal dia kekal. Sampai Abu Sufyan kata, eh, kenapa kau tak nak masuk Islam? Eh, macam mana aku nak masuk? Aku punya moyang dan dia punya moyang, mana ngam? Moyang dia Bani Hashim, hari ni bagi minum orang haji. Hari esok, moyang aku pula. Geng-geng tu bagi minum haji lagi. Hari ni orang aku, orang dia ni, lusa moyang aku pula. Aku heran kenapa Tuhan jadikan Bani Hashim satu orang keturunannya Nabi. Tapi aku puak-puak Bani Makhzum tak ada jadi Nabi. Mana adil? Takkan aku nak ikut dia? Malulah keturunan aku. Dia tak ikut Nabi sebab faktor itu. Lepas itu Nabi tukar namanya Abu Jahal. Nama asalnya Abu Hakam. Hakam tu cerdik. Abu tu bapak. Bapak lah cerdik nama asal dia. Tapi Nabi tukar, Abu tu bapak, Jahal tu bodoh. Bapak lah bodoh Nabi. Kenapa Nabi ubah? Kau ni memang bengong betul lah. Ha, soalan begitu. Kau tak percaya aku bukan sebab aku menipu kerajaan aku tak betul. Kau sombong keturunannya. Memang bodoh kau ni. Ha, itu yang Nabi geram dengan dia tu. Abu Jahal namanya. Maka tuan-tuan sekalian, sebenarnya banyak nak ceritakan. Tapi itulah sedikit sebanyak pelajaran kita daripada cerita Al-Isra wal-Mi'raj. Ini yang saya cerita malam ni, apa yang berlaku sebelum saja ya. Maka selepas itu Nabi dia belah dada tu. Itu ustaz-ustaz lain lah pula akan ceritakan. Nabi kena kejar dengan jamung, jin, iprit, apa semua, jumpa-jumpa. Itu akan banyaklah siri-siri yang akan datang. Moga-moga apa yang kita bincangkan pada malam ini memberi manfaat dan pelajaran kepada kita. Bahawa sebagai manusia, sebagai orang yang memperjuangkan agama, orang yang menjaga masjid, orang nak mengembangkan syiar, cabaran kiri kanan depan belakang itu biasa. Dan termasuk kita down dalam perjuangan. Nabi pun pernah mentally down. Tapi Allah akan bantu kita kalau kita nak berusaha untuk keluar daripada permasalahan tersebut. Bahawa orang yang menghadapi ujian dalam hidup ini, kata Imam Syafi'i, orang yang beriman, dia menghadapi ujian-ujian hidup ini sama seperti dia menghadapi cuaca panas dan cuaca sejuk. Kita di Malaysia tak ada empat musim. Tapi kita di Malaysia, kita menghadapi musim tengkujuh. Berapa orang daripada kalangan tuan-tuan, bila musim hujan, dia menggelabah, keluh kesah, takut, nak bunuh diri, nak pindah ke tempat lain. Tak ada. Sebab kita daripada kecil menengok hujan, dah biasa lah. Bila kita tahu cuaca itu berubah, sebagai manusia yang bijak, dia beri akal, kita akan buat persediaan. Sebab itu orang yang kenal hujan ni dua. Pertama, game main golf. Yang kedua, orang bawa motor. Dia kenal betul hujan. Dia lalu, dia tengok langit. Alamak, nak hujan nak. Dia berhenti bawa jenjantas. Apa dia buat? Buat persediaan.
Buka bonet belakang ni, motor pun ada bonet juga. Keluarkan baju hujan, terus pakai. Kita yang lalu tengok, apa sahaja geng ni semua tukar baju. Rupa kita tak reti mengenal hujan. Jalan depan, brum hujan tu. Oh, terror geng-geng. Pengalaman dia. Dia dah buat preparation. Orang nak main golf begitu juga. Dia tengok hujan, tak ada. Ha, tak payahlah main golf, mainlah benda lain pula. Tukar je lah. Yang sesuai dengan musim hujan. Artinya kita dalam menghadapi ujian Allah, jangan kelangkabut. Buat je persiapan. Buat persediaan. InsyaAllah dengan persiapan yang baik, dengan ibadat, dengan doa, Allah akan buka jalan keluar kepada kita. Sekadar itu, saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Mudah-mudahan kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, marilah kita menadahkan tangan berdoa kepada Allah. Moga majlis kita diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin a'malana wa wassi' arzaqana wa ila al-khairi qaribna wa 'ani syarri ab'idna wa qdi 'awa'ijana fid din wa dunya wa akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sehatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkan kami dengan kejahatan. Makbulkanlah segala hajat kami, sama ada dalam urusan agama, dunia maupun akhirat. Sesungguhnya Engkau Maha berkuasa atas segala sesuatu. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.